Dalam pada itu, Datuk Sri M. Saravanan mencadangkan caruman perkeso dijadikan skim pencen untuk pekerja swasta. Syor dikemuka bagi memastikan kebajikan pekerja sektor itu lebih terjamin selepas persaraan. Menurut Datuk Sri M. Saravanan, pesara golongan swasta berdepan risiko masalah kewangan. Sekiranya cadangan dilaksana, ia akan memberi manfaat kepada mereka. Bagi merealisasikannya, caruman bulanan pekerja terlibat berkemungkinan perlu ditambah.